بسم الله الرحمن الرحيم. Apapun yang datang ke rumah kamu, bagaimanapun kondisinya orang tersebut saat datang meminta ke rumah kamu, maka berikan, kata Rasul. Apa kata Rasulullah? Berikan siapapun yang minta kepada engkau, walaupun dia di atas seekor kuda jantan. Artinya apa? Kalau zaman sekarang kondisinya nggak pantas dia minta, tahu-tahu datang, Pak, seminta sumbangannya, kasih. Jangan sampai dia hampa pulang dari rumah kita. Khawatirnya malaikat. Emang siapa yang izinin dia datang ke rumah kita? Siapa yang gerakin dia datang ke rumah kita? Siapa yang ngasih kemampuan dia datang ke rumah kita? Enggak ada yang lain, Pak. Semuanya makhluk hidup ini ada di bawah kekuatan Allah. Jadi ini ujian buat kita. Bicara dia masalah bohong atau enggak punya rumah gede atau enggak di kampung, itu bukan urusan kita. Urusan dia kepada Allah. Tapi apa tugas yang Allah perintahkan kepada kita? Datang orang minta ke rumah kita, bagaimanapun kondisinya, berikan sesuai kemampuan dan keikhlasan kita.